Sumanto, Kapolda Kalimantan Tengah. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Kakanwil Kemenak Kalimantan Tengah, saya mengajak semua yang ada di Kalimantan Tengah untuk menjaga Kalimantan Tengah aman dan nyaman untuk bisa pesta demokrasi ataupun pemilu dan pilkada tahun 2024 bisa berjalan dengan baik dan benar dan tentunya memberikan kemanfaatan bagi kita sekalian, dan di akhir itu adalah pembangunan di Kalimantan Tengah bisa menjadi luar biasa karena keadilan sosial harus juga tercipta di Kalimantan Tengah. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian untuk merapatkan barisan dalam rangka kita tidak menerima atau menolak namanya berita sampah atau hoax dan juga post-truth di mana adanya kebohongan menjadi kebenaran. Bertanyalah, bertabayunlah dengan yang benar.